Halo semuanya, hari ini libur di rumah. Untuk mengisi waktu, kita membuat selai apel. Sekarang petik yang bagus-bagus. Untuk membuat selai apel ini, bahan dasarnya hanya apel sama gula. Tapi bisa ditambah kayu manis. Itu tergantung selera Anda. Pilih 6 buah apel yang agak besar, kemudian dicuci dulu. Kupas apelnya untuk menghilangkan kulit. Setelah dikupas, apel dipotong agak kecil untuk dimasukkan ke prosesor supaya lebih cepat. Ada banyak cara untuk membuat selai apel ini. Ada yang apelnya terlebih dahulu direbus dengan air atau dipanggang di oven. Tapi untuk kali ini, kita mempergunakan cara yang paling mudah. Karena apelnya akan langsung masuk ke food processor. Halus atau tidaknya tekstur selai tergantung selera. Sebelum dimasak, campurkan 2,5 cup gula. Tambahkan 2 sendok teh kayu manis jika Anda suka. Kemudian nyalakan kompor dan aduk merata. Kalau sudah mendidih, buka tutupnya dan aduk sesekali. Biar pancinya terbuka supaya airnya surut. Jangan lupa apinya diperkecil. Setelah matang, kemudian tunggu sampai dingin baru dimasukkan ke dalam botol. Sekarang selai sudah bisa dimasukkan ke botol selai. Sekarang kita coba selainya dengan roti panggang. Sekarang sudah bisa dicoba. Enak. Selai segar. Mudah kan buat selainya? Aneka jenis apel bisa digunakan untuk membuat resep ini.